Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya ditemani oleh Cik Dalal, Abang Nizam, korang. Yang ini konten kami asas memandu di jalan raya lah. Seperti biasa, tanpa jemu-jemu, jangan lupa support saya dengan subscribe channel saya, like dan share lah. Okey, semoga perkongsian ni bermanfaat, insyaAllah. Sekarang bila kita memandu, kita menghampiri persimpangan. Persimpangan, peraturan di persimpangan pertama sekali kita tengok, okey, tahu agak nak pergi mana? Nak pergi kanan ke pergi kiri? Kan, perlahankan kenderaan di persimpangan. Macam mana pun, ada kereta ke tak ada kereta, kena perlahankan kenderaan. Okey, memperlihatkan hasrat melalui kedudukan dan isyarat. Nak pergi mana? Pergi kanan, rapat ke kanan. Nak pergi kiri, rapat ke kiri. Pastikan kalau kita tak ada signal pun, cara tak langsung, orang pun dapat maklumat kita nak pergi mana. Pergi kanan ke pergi kiri. Okey, bergerak dengan berhati-hati. Bergerak dengan berhati-hati. Tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan balik. Kanan tu mesti sekurang-kurangnya dua kali, sebab kanan tu hampir dengan kita. Belah kiri kita belah sana kan. Barulah, okey, insyaAllah kita memandu dalam keadaan yang selamat dan berhemah. Okey, Cik Alan, selalu kadang-kadang ada calon dia waktu nak keluar persimpang ni lah. Benda ni pun pernah berlaku kat saya. Okey, sekarang kita nak ke kanan sebagai contoh. Dia terus duduk belah kanan situ. Cik Alan, tolong bawa sekali, tolong explainkan sekali. Betul ke calon buat ni? Kalau kita nak ke kanan, pastikan okey, isyarat kita dah ada ke kanan. Okey, sekarang ada persimpangan ni pun satu juga. Sebelum kita nak keluar, semasa kita berhenti, ya, semasa kita berhenti, berhenti pastikan kita berhenti sebelum garisan tu. Berhenti sebelum garisan, okey. Kita tengok, pastikan keadaan selamat. Tengok kanan, kiri dan kanan. Kanan sekurang-kurangnya dua kali, okey, pastikan. Okey, bila pemandangan kita terhalang macam ni, tak nampak apa kan, kita barulah kita boleh melepas garisan tersebut. Lepas pada garisan, tengok kanan kiri, kanan balik, pastikan kanan. Barulah kita teruskan perjalanan dan pergi kepada lorong yang sepatutnya. Memandu sentiasa di sebelah kiri jalan, kecuali kalau kita nak motong. Okey, jadi jalan. Terus ke, pergi ke lorong kiri. Okey, kenapa kita di Malaysia ni kita duduk belah sini, kita tak duduk belah sana? Kita cuba terangkan sikit. Sebab belah kiri. Kadang-kadang calon dia terus duduk sana tanpa rasa bersalah. Dia terus duduk dalam lorong kanan. Mungkin calon tu di Malaysia, duduk di Amerika kot ataupun di Jerman. Kita sendiri tengok kereta kita, pemanduan dia belah kanan. Kita ni negara Commonwealth kan, kita ikut British lah. British tu dia apa, dia orang, kita ni ambil aja apa British tu buat, kita buat. Sebab kita ni pernah dijajah oleh British kan. Jadi British tu ambil belah kiri, kita pun memandu di sebelah kiri. Okey, kalau kita nak ambil kiri, pastikan situ lah aman kan. Tengok cermin, pastikan signal kita kiri. Tengok cermin kiri sebelum kita membelok, bertindak membelok. Dia walaupun dalam kawasan perumahan ni tak ada kereta kan, kita nampak, janganlah kita susuk hati nak memandu. Tetap kita tengok jalan ni bagi kamu duduk. Walaupun tak ada garisan, bagikan jalan kepada dua. Pastikan kita duduk di sebelah kiri jalan. Di terutama ni taman-taman perumahan ni, tengok berhati-hati. Kemungkinan-kemungkinan perkara-perkara yang tak terduga berlaku. Manalah tahu budak-budak tiba-tiba daripada rumah tu keluar pula lari kan. Jadi pastikan di rumah, di kawasan rumah ni, saya lihat dia kelajuan tu sepatutnya dalam 25 km/h saja. Tu buku 9 tu J. Okey. Kalau kita pergi kita berada di persimpangan, persimpangan yang jalan-jalan luar sebesar yang mana jalan tersebut terbagi kepada 4 lorong ke 3 lorong macam tu. Kita nak ke kanan contoh. Apabila kita nak membelok kanan, pastikanlah itu kita buatlah. Tengok cermin, pastikan keadaan selamat. Kanan, kiri dan kanan. Okey, keadaan selamat, teruskan perjalanan. Terus ke perjalanan, pergi kepada lorong yang paling hampir dengan kita dulu. Walaupun kita kena masuk lorong kanan. Walaupun kita sentiasa memandu belah kanan, kecuali motong belah kiri. Caca memandu belah kiri, kecuali motong belah kanan kan. Kita daripada tu, kalau lorong banyak ni, kita masuk ke kanan, barulah kita pergi ke lorong
kiri. Keluar daripada persimpangan, pergi kepada lorong yang paling hampir dengan kita dulu. Okey, bila kita menghampiri persimpangan, contoh kita nak pergi ke gigi ya. Bila kita pergi ke gigi, pastikan pelankan kenderaan, tahu arah mana nak pergi, kita nak pergi gigi. Bila kita pergi gigi, okey, signal pastikan, tengok cermin belah kiri, titik buta. Barulah kita masuk lorong kiri. Dan bila kita masuk lorong kiri, duduk di lorong kiri. Ha, walaupun ada dua lorong ni, kita pastikan kita memandu di sebelah kiri jalan. Kecuali kita nak motor, kemudian okey, barulah kita masuk ke sebelah kanan. Okay. Kalau perlu masuk sebelah kanan, barulah perlu. Barulah kita masuk ke sebelah kanan. Okey, sebelah kanan ni sebenarnya, lorong di sebelah kanan hanyalah lorong untuk memotong. Pemandu sentiasa berada di sebelah kiri lorong. Okey, Cik Aral, kalau contoh ada kita nak keluar tadi, kat sini ada 4 lorong. Okey, contoh. Okey, okay, kita kena duduk kiri dulu ke duduk kanan terus? Kalau kita nak pastikan tukar lorong, kita berada di sebelah kiri. Lorong yang paling hampir dengan kita adalah lorong kiri itu, kita duduk sebelah kiri. Ya. Dan kemudian kalau kita sudah meningkatkan kelajuan, perlu kita memotong, barulah kita berada di lorong-lorong yang sepatutnya, lorong kedua, lorong ketiga tu. Perlu ingat benda tu. Memang kadang-kadang berlaku bila ada dua lorong, dia terus duduk belah kanan sekali kan. Ketika simpang tadilah, situasi tadi tu kan. Jadi betul, perkara macam tu memang patut kita elakkan. Sebab memang tak selamat cara pemanduan macam tu. Sekarang bila kita memandu, memandu di jalan, jalan lurus macam ni lah. Tumpuan kita, apa yang kita perlu tengok, tumpukan sejauh mana mata kita, kita punya focal point tu, garis kita punya tumpuan tu sejauh mana kita boleh tengok. Dan di sini kita kena apply lah peraturan 2 saat, 4 saat, 12 saat. 12 saat maksudnya, okey, apa-apa halangan yang kita dapati, kalau kita nampak apa-apa halangan, kita bertindak pada jarak ni 12 saat daripada tempat tu kita dah bertindak. Okey, dan bila kita memandu dalam keadaan macam ni, jalan lurus, selain daripada tumpuan kita dekat depan tu, okey, kita juga pastikan kita berada di lorong yang betul, memandu di sebelah kiri jalan, dan berada di dalam lorong, pastikan kita berada di tengah-tengah lorong. Okey, kita kena jeling-jeling sekali sama sekali. Sekali-sekali tu kena jeling-jeling lah kita punya cermin sisi kanan dan kiri. Sebab apa? Kiri kanan ni ada garisan-garisan, yang mana garisan tersebut kalau kita tengok daripada cermin, tengok jarak garisan tersebut dengan badan kereta kita. Kalau belah kanan tu jarak dia 1 meter, belah kiri 1 meter, bermakna kita berada di tengah-tengah lorong. Betul lah kedudukan kita tu. Itu barulah kedudukan yang tepat, seimbang. Itu gunanya cermin pandang sisi kiri dan kanan ni. Selain daripada mengetahui suasana lalu lintas di belakang, kita mengetahui kedudukan kenderaan kita. Kalau kita nampak ada garisan-garisan, garisan-garisan atas jalan ni, elakkan chevron lah. Elakkan daripada melanggar garisan-garisan atas jalan. Kalau kita nak melanggar, sebenarnya kalau kita nak melanggar apa-apa garisan atas jalan ni, garis tanda-tanda atas jalan, kita dah ada mesti memberi signal, baru kita boleh langgar. Bila okey, bila kita approach approach persimpangan-persimpangan yang ada lampu isyarat, kata kita nak pergi gigi, bukan bermakna kita tak terlibat dengan lampu isyarat tu. Okey, kiri, isyarat kiri, kita nak pergi gigi. Ini lorong kiri ini akan terdapat satu tanda beri laluan. Beri laluan maksudnya kita kena berhenti kalau sekiranya keadaan kenderaan-kenderaan, ada kenderaan-kenderaan di kita tak ada laluan. Okey, kemudian bila kita keluar, kita pergi kepada lorong yang paling hampir dengan kita. Kita tak boleh terus masuk ke lorong kanan tu. Dah masuk lorong paling hampir, barulah kita bertukar ke lorong kanan. Bertukar lorong ni biasalah, dengan signal, dengan cermin kita tengok. Signal belah kanan kena tengok juga itu sebelum kita bertukar lorong. Okey, menghampiri lampu isyarat, tengok. Hampir lampu isyarat, tengok keadaan. Di sini kita dah mula dah nampak lampu isyarat merah, kita perlahankan, lepaskan minyak.
lepaskan minyak, perlu tak kita break? Break. Ha. Perlu kita berhenti tak? Perlu berhenti, barulah kita tekan kelas. Kecik jalan, jarak paling cantik antara kereta dengan jarak kenderaan kereta dengan kenderaan depan. Okey, jarak mungkin 2 meter lah. Tetapi kalau kita takkan ambil bawa-bawa tip nak ukur 2 meter kan. Jadi kita ambil panduan dia macam ni lah. Dalam posisi mandu, kita boleh nampak kenderaan di depan kita punya tayar belakang dia sepenuhnya. Ha, kalau tak nampak pun mana, jarak kita tu agak hampir lah dengan kenderaan di depan. Jarak kita tak selamat. Okey, dalam keadaan bergerak pula macam ni, itu jarak kita 2 saat daripada kenderaan yang di depan. Lampu kuning. Lampu kuning. Dan berhenti. Okey, Cik Alah bahaskan pasal lampu kuning ni, Cik Alah. Dia macam mana situasi kuning ni, dia kena apa, speed ke? Okey, tengok ada persimpangan. Sepatutnya lampu kuning kita kena perlahankan kenderaan kita. Dan jika perlu berhenti, kena berhenti sebelum walaupun lampu kuning. Kita hanya boleh jalan kalau sekiranya kita telah melepasi garisan. Bila kita dah melepasi garisan, lampu tu betul-betul kawan kuning, kita teruskan perjalanan. Sebab kalau kita berhenti pula, jadi mudarat pula. Kenderaan di belakang mungkin akan condol kita. Nampak tak? Di persimpangan mesti ada garisan-garisan kat depan tu kan? Jadi kalau sekiranya sebelum kita mencapai ke garisan itu, sebabnya di persimpangan ni yang ada peraturan persimpangan yang mula-mula tu kan, kita perlahankan kenderaan. Perlahankan kenderaan, maknanya kita perlahan walaupun lampu hijau. Kita perlahan. Okey. Dan bersedia sebarang kemungkinan. Untuk para pengikut-pengikut lama apa ni, video Cikgu Zoom kita. Okey, untuk situasi memandu di dalam kawasan yang agak sibuk ni, tak perlulah kita berlumba-lumba. Ikut laluan kita yang betul. Bergerak ikut asas. Sekiranya perlu ke kanan, beri isyarat dahulu, menghentikan keselamatan, baru kita membelok. Jangan kita andaikan kita bagi isyarat terus membelok. Sebab dalam pekan ni, cermin kiri kanan adalah mustahak. Sebab kenderaan ni dalam pekan ni motor banyak. Motor kadang-kadang menyelit di kiri kanan kita. Jadi selalulah kita memandang cermin sisi untuk memastikan keselamatan. Itu yang tip-tip yang boleh dikongsi bersama lah. Okey, sekian, terima kasih. Okey, dalam pemanduan, tengok tumpuan. Kalau kita tumpuan sejauh mana kita boleh nak. Secara tak langsung kita dah nampak dah ada halangan di depan. Apa halangan di depan? Ada lampu isyarat. Jadi lampu isyarat tu kita dah tahu dah kita nak pergi mana, tahu arah kita kan. Macam saya memandu nak meneruskan perjalanan, nak mandu terus lah. Jadi terus tengok. Sampai di lampu isyarat, pastikan ada kata perlahan kan, kenderaan pastikan minyak. Lepas minyak tu tengok mungkin tu perlahan tak. Kalau tak perlahan, baru kita gunakan brek. Ini cara kita berhati-hati lah. Okey, sementara tu perhatikan lampu isyarat. Lampu isyarat tu ada kemungkinan tu. Betul kan? Kita tunggu, kita tak tahu bila jadi hijau kan. Jadi turunkan dia perlahan, sesuaikan dia. Okey, kita kena berhenti, barulah kita main kelas. Okey, berhenti pada jarak yang selamat. Untuk jarak yang selamat, secara asasnya kita memandu, kita dalam posisi memandu kita mesti nampak tayar belakang kenderaan depan kita tu sepenuhnya. Kalau dah bukan dalam posisi memandu, kalau kita tengok macam ni memang nampak kan, tapi dalam posisi memandu kita nampak sepenuhnya tayar kenderaan di depan kita, itu boleh dikatakan kita berada dalam jarak yang selamat untuk berhenti. Kalau kita berhenti di belakang satu kenderaan, kalau kita berhenti depan kali itu, kita memandukan kepada garisan lah. Okay. Terima kasih pada Cik Jalan, Abang Nizam kan, bantu menolong saya ni buat konten. Okay. Asas dia sebenarnya kita nak dedahkan sikit kita buat video ni, sebab kebiasaan bila mengajar memandu akan jumpa calon-calon yang dia bukan zero pasal tak kerti mandu. Dia pasal basic di atas jalan raya ni langsung tak tahu. Benda ni memang tak sepatutnya berlaku. Sebab
Di zaman sekarang memang kita bergerak, kita akan tempuh jalan raya. Sebagai contoh signboard papan tanda, daripada kecil kita dah lahir tu kita dah nampak signboard tu. Lepas tu kita nak pergi ke sekolah, kita nak pergi ke mana-mana, memang kita akan menggunakan jalan raya. Jadi apabila jumpa situasi-situasi yang macam tu, saya rasa terpanggil lah untuk buat video berkongsi macam ni lah, bagi faham asas kita nak memandu. Okay, semoga perkongsian ni bermanfaat. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.